Tidak satupun perhiasan yang menempel di jari Siti Khadijah. Tidak satu lembar pun kain sutra yang menempel di badan Siti Khadijah. Semua habis dipakai berjuang menegakkan satu kalimat, La ilaha Muhammadur. Bajra cantik boleh, tapi jangan berlebihan. Berhias perlu, cantik pun untuk gairah. Akhlak mulia hiasan yang utama. Tak guna wajah indah kalau jadi bencana. Tak guna harta benda kalau jadi neraka. Sok abah, pak, bapak-bapak, tadi luhur nah, menaraku, pak, ngomong, pak, pilih ku akal, mending gaduh istri gelis tapi panagong, mending gaduh istri genut tapi soleha. Cicing, nanya ke bapak-bapak, bapak. Oh, lebih baik genut tapi soleha. Tepuk tangan untuk yang ini. Wajah mah semen, semen tawis. Kadek Sumedang mah halus, aduh buntennya bilih abdi kasar. Salah satu mah Sukabumi ge sami halus. Mung sering ngaos ka Karawang, ka Banten, dugi ka sabulan tuwih di Banten. Jadi kacanakeun. Rios kasar? Rios. Hapuntennya, hapunten. Jadi di jalan. Hapunten. Pami Sumedang mah aduh, lemas bahasana. Matak lamun di pegat ku begal ge di Sumedang mah moal sieun. Pangarsa pun buntan pangkat saya. Kintan-kintan kumahanya. Mending perso kena patuangan atau napi acis dikabikan. Jadi bahasa Sunda apa luar? Kita harus bangga di orang Sunda, betul? Jaga nama baik orang Sunda. Apalagi Sumedang itu kan kerajaan. Sumedang Larang dulunya, subhanallah. Sukabumi, Cianjur, Sumedang. Lalu mas tanya Rios nanti, kamu Sumedang pilihan daerah Nuwadong kan itu, pangersa bila pada tua mana, hapunten daya nawan-nawan, itu daya sangudin ten orang awon ke, tak orang buat ngahulang, nah, apa itu sangudin, sangupoe, orang goreng, dari dia mana awon ke nana oke ngangoli sana kalah pandemi, minyak keletik. Ayo kurang apa sok dicampur-campurnya. Sok dicampurkan namun ngomong ke anak tegini. Dede, awas. Pokoknya mama gak mau, dede, jangan ngilu ya. Udah, apa itu ngilu? Kalau dede ngilu, nanti disorotin. Saya kena bahasa sud. Seger iya na, namanya. Undak-unduk bahasa na. Modal kengkir. Berombong. No. Lumpat. Tarekel. Gedebuk. Naik. Kalacat. Kalhur, kalacat. Turun. Kalandung. Asuk. Kalebet. Kalembet. Keluar. Enak keluar pun biji. Biji. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kanjeng Nabi teh luar kewangian lahirnya seperti itu. 25 tahun menikah dengan Khadijah Al-Kubro. Khadijah 40 tahun kecantikannya luar. Bahkan Nabi tidak bisa melupakan Siti Khadijah. Subhanallah. Subhanallah. Satu saat baginda Rasul pulang dakwah, beliau capek. Sampai di rumah, Siti Khadijah sedang menggendong Sayyidatuna Fatimah. Disimpan eta orok dina
kasur. Rasul datang, kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, silahkan kau tidur di pangkuanku. Masya Allah, Masya Allah, turutan taku urang ku ibu-ibu. Mun salaki balik di kebon, balik di sawah, goroan, ayah sini. Kenapa saya? Bebe, tak Siti Khadijah mak itu. Lamun Rasul uih teh, ya Rasulullah, silahkan kau tidur di pangkuanku. Gak pernah manggil nama. Jangan sekali-kali manggil nama kepada suami atau suami kepada, panggil nama yang baik. Seperti halnya Rasulullah memanggil istri-istrinya, ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, cantik gak? Jadi antara perpaduan putih dengan merah, pink, itulah pipi Siti Khadijah, warnanya pink. Kalau marah, kalau sedang kesal, kelihatan urat di dalam pipinya. Ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Minimal urang ulah nyebut nama. Salaki di warung keur ngopi, seah pemajikan datang mawa sapu. Abas, Abas. Cukup abad, bro. Kaneng kong era di budak cila apa-apa mangko dede baso pengen dede buyut. Jangan manggil nama. Saya waktu pacaran dulu manggilnya teteh. Teteh, kenapa teteh? Karena teteh punya nenek. Nikah 2010, saya manggil Mama, Mama. Gaduh putra, namanya dua, Mama, namanya dua. Nu ageng dipangut, nu alit di SD kelas 2. Alhamdulillah, putra namanya dua, istri namanya hiji. Insya Allah. Moal. Walaupun yang datang pakai ikan bidadari, moal. Kugedut ama daripada be aku cales. Hari-hari punten. Jadi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Bahkan saking setianya Siti Khadijah sampai ngomong begini sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau hari ini aku wafat, sementara engkau masih butuh bantuanku." Bapak ibu tahu sendiri siapa Siti Khadijah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, dia seorang saudagar kaya. Betul? Saudagar kaya, kaya, cantik, janda. Kaya, cantik, janda. Inceran bapak aja. Kaya, cantik, janda. Saudagar kaya, setengah kota Mekah milik Siti Pengharta. Setengah kota Mekah. Bahkan baginda Rasul ngambil barang dagangan dari siapa? Khadijah. Tapi di saat Siti Khadijah akan meninggal dunia, tidak satupun perhiasan yang menempel di jari Siti Khadijah. Tidak satu lembar pun kain sutra yang menempel di badan Siti Khadijah. Semua habis dipakai berjuang menegakkan satu kalimat, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Siti Khadijah memeluk Rasulullah, ya Rasulullah, kalau hari ini aku mati, engkau masih butuh denganku, silahkan kau gali kuburku, kau jadikan tulang-tulangku perisai untuk menghadapi musuh-musuhmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitulah kesetiaan Siti Khadijah. Makanya ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi tidak langsung menikah, beliau menduda selama 3 tahun. Baru kemudian Nabi menikah dengan Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Nikah dengan Siti Aisyah, tengah malam Rasul tidur dengan Siti Aisyah,
Nabi bermimpi ketemu dengan Siti Khadijah, dipanggil namanya karena rindu kepada Khadijah. Khadijah, aku rindu berjumpa. Itu Siti Aisyah di pinggir dengar, merah wajahnya, cemburu, tapi gak langsung nyekek. Istri Nabi, istri Nabi, yuk menyanyikan unyang. Tengah peting Pak RTS jeng istri nak ngimpi ketemu jeng mantan, dipanggil namanya itu. Dimana aku berada? Kira-kira ini kata istri nak, nyium apa nyekek? Berlejar pemajikan itu mah. Itulah bedanya kita dengan istri Rasulullah. Pagi-pagi Siti Aisyah baru lapor. Kata Siti Aisyah, ya Rasul menjawab, ya Khumairah, mau nanya apa sayang? Aisyah menjawab, ya Habiballah, malam tadi kau tidur denganku, kau memanggil-manggil Siti Khadijah. Aku cemburu ya Rasulullah, ceritakan kepadaku apa kelebihan Siti Khadijah, apa kehebatan Siti Khadijah. Bukankah dia sudah wafat? Bukankah dia telah tiada? Bukankah aku lebih muda? Bukankah aku lebih cantik? Kenapa kau tidak bisa move on dengan Siti? Ceritakan kepadaku. Nabi menjawab, ya Khumairah, salahkah aku merindukan penghuni surga? Tidak ada wanita yang masuk surga kecuali Siti Khadijah telah berada di dalamnya. Semua hartanya habis, kehormatannya habis, dipakai berjuang denganku menegakkan agamaku demi umatku. Kita yang dirindukan oleh Khadijah, yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Siti Aisyah, ya Rasulullah, izinkan Dinda menemani Khadijah di surga nanti. Mudah-mudahan walaupun ibu bukan istri kiai, bukan istri Nabi, tapi nanti ketemu dengan istri-istrinya para Nabi. Amin. Hoyong penak, kena impenan hoyong, memeh sare, baca sholawat 1000 kali, insya Allah ketemu dengan Rasulullah. Panjang 1000 nupono aya sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. 1000 paling setengah jam tidur, bangun tidur pandang wajah suami. Lah gitu. Hei para istri, berterima kasih kepada suami ibu. Dia orang lain, tidak ada hubungan darah, tapi setelah pernikahan semua hidupnya dia korbankan demi anak dan istrinya. Tapi rencana si anak lain. Coba kalau suami lagi tidur, pandang wajahnya, tata, ya Allah, ayah, dulu kau sangat tampan saya, kenapa malam ini kau seperti ranginang bubuk? Ya gak apa-apa. Terus cium keningnya. Baik. Sebetulnya bahagia itu kita yang bikin kok. Pak, Pak, ayang terus istri makin sayang sama bapak. Gampang, kalau istri lagi masak di dapur, kerenges, lagi ngesok,
coba samperin, bantu dia, peluk dari belakang, dijamin akan bahagia. Sayang lagi masak apa? Ini biasa ini. Dijamin. Jeng salakin ya, jalan yuk. Asyik. Beres masak dong, dong, rapi. Ayah kemana? Orang nampak sawah dulu pak. Jalan-jalan itu gak harus ke Singapura. Ngurulingan desa gitu cukup bahagia. Asup ke Alfamart gak perlu belanja. Gak ada selfie. Bahagia itu kita yang bikin. Yang nama bawa duit ke awak kering mah. Benar tuh. Mending tebaga duit tapi sehat. Walau makan sederhana, ikan asin sambal. Bisa kulina tek, kena sambal bawang. Sambal lalap. Nah, mama jawab, ikan asin sambal lalap. Bisa? Oke. Okay. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, asal tertutup, walau serba sederhana, asal sehat jiwa dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Semoga hutang sing buru-buru lunas. Si Eta ayah kadir. Si Emok ayah kadir. Ayah? Masya Allah. Udah ini pangga butuh mah teka rasa go. Sokarunya we. Sokarunya gitu. Ibu-ibu di luar ngeriung di posrona. Kami berjanji. Sudah dijengsah. Berjanjilah. Berjanjilah hanya kepada Allah. Tidak akan menyembah kecuali hanya kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hayang bahagia. Ayo. Ulah sok panasan kumilik matur. Tenang gerak. Ima tetangga mulai termos. Manehna nu ngagolak. Tetangga mulai mobil. Diopname di rumah sakit. Saling membutuhkan. Hidup itu gak bisa sendiri. So, ayah tadi dia warga atau jamaah tak pernah aktif bermasyarakat. Pasti emang pasti ayah wae sih. Ke masjid, tara, berjamaah, tara, muludan, tara, kerja bakti, tara, kejalan, tara. Parah itu. Gawainya dengan musyuk. Saya gak nyalahin tukang musyuk, silakan aja. Yang penting teningalkan kawajib. Kan ku ada bejaan dengan jelema anu sok anu kunung musuh mamalekeun maju diuk we tiba-tiba datang mangga wae. Yang penting ada hak dan kewajiban. Kita akan mati, ada hak Allah, ibadah, sholat, ngaji dan sebagainya. Wanita salehah itu wanita yang dirindukan oleh syurganya Allah. Setiap ke makanya tungtung nak setiap keindahan tunggu dating amas amas perhiasan hanya istri. Perhiasan terindah,
ada lima ciri istri soleh. Satu, sholat lima waktu. Itu yang ingin saya titipkan. Tiap malam kita maulid, tiap hari kita sholawat, tiap hari kita sodakoh, mual tahun ke Mekah, tapi ninggalkan sholat. Seluruh ibadah kita tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sholat itu seperti wadah dari semua amal ibadah. Jadi jangan ada yang bilang begini, kiai, kurang mah, emang sholat tara sih, tapi pap sodako mah saya pangguna cuma. Rek nempel kana naon eta sodako? Rek nempel kana naon? Lamun teu sholat. Sholat itu wajib. Mudah-mudahan, ya Allah, jamaah nu aya di dieu, memeh maot sing aya nasib bisa sholat di Masjidil Haram. Memeh maut sing bisa sholat payu dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hoyong kan itu? Ya. Atas daftar? Daftar. Jangan maut. Daftar gula Kak Gusti Allah. Ini itu mah sholat subuh ke dua rokaan. Kau ngan bacaan ada beda. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dari rencangan mah kuat nangis apa digigil dari ngesorah imam. Pada sholat ditanya, kenapa tadi tau weh inget dosa? Buku Indonesia dilawan gede. Oh, kadangnya ada lagi yuk luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada mana itu? Lagam. Akhirnya dong dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Istiqlal Jakarta. Akhirnya dong dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sukabumi Al-Barokah Parung Kuda. Aing mah ada. Akhirnya lu gini. Iya lah iya lepak maja. Eh, dengarkan mensubuh sok. Usum hujan, bayangkan. Usum hujan, tahrim aki. Geragugah. Tos gugah mampilih pada bobo daimangan. Eh, lepak. Gerak ke masjid, pala jamaah, margi waktu separantos. Tuh, jam tengah langit jam lain kembali. Sholat sholat wajib. Upami di dia di lebak maja, upami bulan Ramadan taraweh, imam nu laku nu gancang ulau gancang. Oh sarwa di parung gadage mama sami malah di ditu mah aya aturan taraweh di tempoh heula jadwal imam. Imam bagaimana jenis imam? Ustaz sholat. Wah, gila. Giliran imam na budak ngora. Oh. Express. Seok. Setengah jam beres jam witir-witir. Pinuh keluar-luar. Loba pendukung na. Beres taraweh. Aki ke depan pingsan. Ini digotong di luar. Itu udah serba salah. Kolot mah dibawa gancang jantung. Dibawa laun. Tuur. Hari imam anyar balik di Mekah. Atau mahasiswa Kairo Al-Azhar 30 juz Al-Quran jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
tarawih. Kata jamaah, oh ya sih. Dia ngajak ribut ya. Malik ke tukang. Yasin guys. Kumaha yuk. Yuk. Padahal kurang ayat. Dibaca dong. Yasin wal Qur'anil innaka laminal Allahu Akbar. Ini dia, oh ngeprank. Sing aya nasib bisa terawih di Masjidil Haram, amin. Sing aya nasib bisa terawih di Masjid Nabawi, amin. Amin. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasul, ya Habib, ku rindu untuk bertemu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada satu kisah saya baca dalam kitab Sirah Nabawiyah. Dulu ada seorang waliullah kaum wanita. Jadi kalau hari ini ada pejabat, bupati wanita, presiden wanita, gubernur wanita, lurah wanita, memang baheula ge waliullah ada dari bangsa wanita. Kan biasanya wali mah lalaki, iya mah istri. Siapa dia? Dia bernama Ummi Kulsum. Siapa? Seorang waliullah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak punya harta, kurboga anak awewe hiji-hijina parawan. Geris. Budak. Tiga tabung gas. Nah, suatu saat datang bulan Rabiul, bulan Maulid. Ini Ummi Kulsum pengen mengadakan peringatan Maulid. Yang jadi masalah itu boga duit. Dipanggil itu anaknya, sayang sini. Ya Umi kenapa? Umi rek muludan. Mana uang duit dia? Lamun mana? Mun teteh ku Umi dijual. Kumaha kira-kira? Cik anaknya, Umi, kalau memang uangnya untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, aku rindu Umi. Di dunia aku tidak diberi kesempatan memandang wajahnya. Semoga di akhirat aku mendapatkan syafaatnya. Mal bisa ke anak kurang ngomong. So, gerawan budak. Dia nyi, neng. Naon mah. Di Al-Barokah, muluda. Kayaknya jauh di Sukabumi, AA Roma Muda. Ternyata sorangan bapak mana yang terbalik, mesti 10 tahun. Umerek nyumbang gue duit. Mun mana digadekan. Cik anak-anak. Inung geblek. Pasti kabur orang mah. Dijual ini anak Ummi Kulsum, diadopsi sama orang kaya. Kengeng ajis dipeserkeun kana katuangan, cai, kue. Tuh awet kana sok mangga abah pangan. Tong atasan abdi mah lamun kene. Da cara mah bari urang dahar mah geuna. Yang memang lamun urusan kadaharan ya punten. Lamun kadaharan hareupan bapak-bapak dijamin awet. Dijamin awet. Ngarang-ngarang hari pun ibu-ibu komoti mana mawatas lengit. Nah, orang suka rajian lu balik mulu dah. Dibuka tetasnya jauh. Salah berkah mul. Jangan ada makanan yang tersisa. Oke, selesai nanti makan. Beda jeng lalaki. Lalaki matu tinggali. Mana ada awet. Meleng apa panitia. Leungit jalan. Pindah karena jero jalan. Menang meset. Kembali Ummi Kulsum. Beli semua keperluan untuk peringatan Maulid. Amin. Tetangga dikasih tahu sore-sore. Ibu, ikin tas isa ka buminya. Bari naon Umi? Muludan. Si tetangganya, ini Ummi Kulsum menang Maulid, emang punya duit dari mana? Mau dikasih apa? Mau disuguhin apa? Tetangganya, tepercaya.
pulang pakai kulusum ke rumah, datang isya sholat isya, kemudian baca maulid, baca barjanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Shodiq al-Barjanji. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sallu abadani wal imla bismillahil aliyah واستدر فيض البركات على ما أنا له أولى أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه أم كلثوم baca maulid dugi ka jam 8 can air datang hiji-hiji acak Um Kulsum ka mana deui jelema sepeuting ya mau balik eueuh baca deui berjanji falamma ana awalu maulidil karim sahasahu sulisharat bil bishar li ahli al-arad ajma'in mana itu udah datang kene parak dugi ke jam 12 wengi teu aya nu dongkap saurang-urang nangis Umi Kulsum ngajerit maratan amin ngoceak maratan tobat panas kaula ngajual nu jadi anak duduh tatangga teh menimpal ku teh nu sumping saurang-urang acan nya ah teuing ka tuangan ieu apalna sapiring moal mah kumaha ieu nya ah ka tuangan meni seueur teu aya nu nuang harianeun hari saur saha Umi Kulsum eta sedih kumaha atuh poro anak dijual mulu dan eueuh jelema kada puruk sujud kumaha cuk Umi Kulsum huwal habibul ladzi huwal habibul ladzi turja balik ti dia tadi naon ngaji Umi Kulsum sujud ngadu ka Gusti ya Allah ya Rabb engkau telah bersabda dalam Al-Qur'an siapa orang yang mengagungkan kekasihmu akan mendapatkan balasan baik di dunia terlebih di akhirat mana ya Allah mana ya Rasulullah aku jual anakku demi engkau tapi tidak satu pun penduduk di sini yang mau menghadiri peringatan maulidmu. Tiba-tiba jam 1. Assalamualaikum. Bismaris. Baik. Umi Kulsum. Kesal Umi Kulsum. Karena yang baca salam terus-terusan akhirnya dibuka ke Brai. Mana anta? Siapa anda? Aku baru kenal. Kamu bukan orang sini. Cik Umi Kulsum. Umi Kulsum, betulkah itu rumahnya Umi Kulsum? Ya, yes. Benarkah anda menjual anak untuk merayakan peringatan Maulid Nabi? Ya, ya, ya. Apakah ada yang datang? No.
Kemana kah jemaah? Tahu. Kamu tahu siapa saya? Tidak, rumah. Mana anda? Siapa anda? Ana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang ke rumah Ummi Kulsum. Insyaallah. Sudah yang enggak datang. Sabar saya. Saya bentar lagi kok kembali. Insyaallah di mana di hiji tempat dibacakan selawat, dibacakan maulid, dibacakan Al-Qur'an, dibacakan sejarah Nabi. Nurnya Rasulullah hadir ke tempat ini, menyaksikan acara ini dan berdoa kepada Allah, syafaati yaumul qiyamati hak, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatku yang malam ini hadir mengagungkan namaku, mengagungkan asmaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Salat lima waktu. Yang kedua, ciri istri salehah, puasa di bulan. Yang ketiga, kalau dipandang oleh suami mampu membuat suaminya bahagia. Hai mama. Mama. Ngomong gitu. Mama. Oi. Kamu suka gitu ya kalau dipanggil ya? Udah jangan oi atuh. Iya, itu segera. Mama. Hei, kalau suami lagi memandang, coba itu wajah. Tidak, tidak, tidak. Namun saya lagi termandang itu kita. Senyum. Masa lagi memandang, disentak. Nah, enggak lah dulu. Tiga. Empat. Kalau diperintah, to'ats. Mama. Nau si kaneng. Enak cuma. Nyakong belum cuma. Nau deh. Mama. Dibrangnya. Langsung. Mama. Gaske. To'ats. Yang kelima, kalau suami tidak ada di rumah, dia mampu menjaga harta suami. Lamun ayah harta anak. Namun Allah mau menjaga. Mama suka pernah berantem sama abah di rumah? Sok pasnya ada lah. Ya gak apa-apa. Pasnya itu bumbu dalam rumah. Bagus itu. Tapi jangan tiap penting. Jangan tiap penting, setahun sekali lah. Saya dapat ini khusus untuk Mama Kowu, Ibu Kowu, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak Dadan, Mahaji, APM Padarto, jeung Bos Apo. Mana Bos Apo? Apo, Apo. Apo. Iya, yang disebutan biaya, kudunya wari. Ini berdasarkan kesepakatan kami dengan panitia. Jadi pas nanti sholawat atau nyanyi wayana ya, ya 1 juta, 2 juta. Suka, suka pas ya, suka. Ya boleh. Ya boleh. Jangan tiap malam. Margi, yang saya tahu wanita itu makhluk halus. Lain-lain juga kan. Di balik kecantikannya, di balik kelembutan kulitnya, di balik keindahan senyumnya, wanita punya kekuatan super dahsyat, mampu menghirup ke dalam baik. Lamun awewe geus namok, lebih seram daripada Satpol PP. Omong malam Jumat, batur upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Dur perang. Piring hiper, budak hiper, termos hiper. Cuma menjikan tong sari di kamar, di dapur. Selagi di dapur. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Salah pemajikan ngajawab. Tengaruh.
Akhirnya kan ngorondang yang bergen foto kamar. Es. Ini es gak jauh. Buka foto. Mual. Kulian yang ucing kan itu. Bisa lagi nah, oke. Kalau itu maumu. Heh. Rega. Pokoknya rek ini penting aja nakene. Kos mangiana. Ngadenge salakin arek ini mare lewas. Sebab wanita itu ketika mulutnya bilang pergi kau dari sini atau pergi dari hadapanku, dari sisiku, dari hatiku, hatinya bilang jangan tinggalkan aku. Itulah awe-awe. Karena awe adalah wanita. Ini cuma salakin oke. Begitu pantor dibuka, panoong di kamar. Wah bahaya. Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai kasus Yana terulang kembali. Lucat salakin pamajikan di kamar. Mau mana? Selendang. Ya selendang teh pernah dipakai waktu pernik. Itu senjata pertama. Gabung salakin. Pasihkan kajal yang sangat butuh Uya Ajis nyata pun bojok. Margi malam ini dia sedang terbaring di rumah sakit. Mohon doanya dari semua. Kemarin satu minggu yang lalu harus dioperasi kuret karena ada bayi kembar tapi tidak berkembang. Mau tidak mau itu sulit dipabet. Tidak berkembang, mau tidak mau harus dibersihkan. Bahasa dokternya dikoret. Udah kemarin dikoret, dibawa pulang ke rumah. Udah gitu, kemarin sore ayah kepala pusing. Coba-coba dan terkurang duit. Duit malah batunnya warung. Oh ternyata tipes sama DBD. Maka kenapa disampaikan di awal, jaga kebersihan lingkungan. Musim hujan banyak nyamuk parios ejektif the green chumash. Ya gak tidak ada masalah-masalah juga benar. Bukan nama nyamuk etal ya, nyamuk DBD. Hati-hati, aku gak mau dengar kalian sakit. Cukup istriku yang sakit. Jamaah ya, jangan sakit. Tadi juga video col. Ayah pulang gak? Ya pulang dulu sebentar karena besok pagi ada acara di Sukabumi, malamnya di Bekasi dan terus ke Banten.
Jadi jamaah mah tuh kudu melu lah. Jauh anu hati. Insyaallah tuh pake lepas obat mudah. Kurang ikannya. Biaya itunya per malam 2 juta di rumah sakit. Nah, sakit oke alhamdulillah. Kuli maju masa para payun. Ya. Jadi tetap bersyukur, tetap saya tuh harusnya ada di sisi istri saya malam ini. Itulah enggak enaknya jadi penceramah. Batuk. Benar kok. Jadi di saat kita semua punya masalah, benar enggak? Punya musibah, punya keluarga, punya bencana. Tapi ketika di panggung saya harus profesional, harus menyembunyikan kesedihan. Judulnya derita di balik tawa. Harusnya seorang suami ada mendampingi istrinya malam ini yang dia membutuhkan kehadiran ke malam ini. Tapi ternyata batuk deh. Tapi janji dengan jamaah itu lebih penting. Saya juga bilang dulu, sayang gimana, ayah harus ke Sumedang. Dia bilang, kalau kamu tidak berangkat akan banyak orang kecewa. Doakan saja. Cumala. Cepat sembuh ya. Iya, tapi kak dia benar lapar. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakallah. Ah, ya kita mau. Ada saya kan? Pak RW. Pak RW. RW 10. Bos apa? Kang. Kemana aja lemah? Di warung. Coba cek satgas coba. Oke, teman-teman kesadaran, alhamdulillah, mugi-mugi sinyal dan amal soleh. Terus tamu 12, langkung 15 menit, terus hampir 2 jam abdi ceramah. Ayo dihanapa dah. Macap. Abdi luhur capek mah. Terakhir. Hoyong berkah. Hoyong. Selamat dunia akhirat. Hoyong. Muliakeun nu jadi ibu rahma. Tah, teteh. Wah, ieu mah hidung urang ieu. Mahaji ya, Mahaji. 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 Alhamdulillah. Beralamin. Bos Dadang. Iya. Ala, saya. Bos Dadang. Bos Dadang. Aduh, alhamdulillah. Saya teh Ustaz. Kasep atuh da. Beuh. Panji kana mah. Masa apa wa? Doakeun sih gusul hati mah. RW 14. Tadi RW 10. Itu Pak Kadus. Apa? Wah, sadayana pokona alhamdulillah ya Allah. Kumaha nduk? Ya abi absen, abi. Sok-sok. Oke, pulang anak-anak ieu. Ya. Kita ring saat ya. Weh, jalan mana? Kula? Jalan mana? Ah, kumaha. Nah. Bade jalan pada larang. Naik megat di pelabuhan. Pohonin kemana? Saya muliakeun inung tungul rahayu bapak tangka. Tuh hari jeung urang Sunda mah ngeunah ngomongna nyamung. Tangkal awi. Ulah munyung ka gunung, ulah muja karana kasakara. Geura punjung nu jadi indung, geura puja nu jadi lamun hirup hayang bahagia. Disiksa dikeur jeram keneh indung tu anak. Mama keur jeram ripuh teh. Ripuh. Ah tu nyende-nyende. Hari indung warinung eta nu meuleunung ari bapa anu mualaya urang pamit aya ibu rama laras kitu duh salapan bulan ngakandung tapi indung tepun da geus takdir tinu agung nyerina kalangkung-langkung aduh Gusti anu
serba salah nu jadi indung keur ngakandung hidup baheula. Rek nang karak sieun bapa budak naik. Rek nang kuban sieun budak penyet ngikir berasa pula lamun numpang jiga Doraemon. Waduh. Komo waktu ngalahirkeun di Pukemas. Ngejerit maratan. Ngoceak maratan. Serba salah nu jadi indung nahan ka nyeri. Guru bas orok bijil. Borojol orok bijil di laut di pangku kasep radennya teuing bae. Anak tahinya. Ah, eta nu salah. Budak teh geus mah hese bijil. Pas keluar anak cukup budak itu kan kita mamah punya jeng sah ulah saya nyebut anak sah gimana baca so untuk bijil adanan ke bapak na beres adanan timang ke ini anak mama wal habib wal ladzi والحبيب الذي ترجى شفاعته أحمد يا حبيبي أحمد يا ya Nabi salam alaika ya Rasul nenek beres orok etat ku hiji deui nyeupeur orok nangis make kolor nenek ah babuk orok etat hei indung anu ngandung bapa anu ngayuga dia lah keramat dalam hidup kita jangan sakiti hatinya jangan keluarkan air matanya karena ulah dan perbuatan kita. Demi Allah, tidak ada orang bahagia kecuali mereka yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kurang sing saleh. Amin. Hayang anak saleh. Iya. 5 menit deui. Hiji mun hayang boga budak saleh pasihan nami anu saleh. Nu sae lain saleh. Lamun sadesa, mamah desa naon itu? Taman Mini. Taman Mini. Kota mandiri ya dong adat. Lamun sadesa kota mandiri kabeh budak karena soleh RW liur kados liur kuhu komedari yang soleh wartoskeun kaki soleh sareng kuasa enjing rapat di kantor tah aki soleh kang soleh pas soleh mang soleh kabeh bawa budak aduh liur soleh nu mana cenah pasihan nami nu sae sesuai jeung aturan Gusti Allah. Lamun lalaki sunnah diawali ku jenengan Muhammad lamun istri Siti nepangkeun ka sadayana bilih teh acan uninga abdi ti Parungkuda Sukabumi nami asli Hilman Mubarok kalurahan abdi keponakan Kyai Haji Asep Mubarok Karawang Hilman tina Hilim hartina Bageur. Alhamdulillah diorok ke Gajangwetan can pernah ngadahar kompor gas. Mubarok anu diberkahkeun eta marga keluarga besar. Gaduh lakob Roma Muda. Tah tulisanana kitu bener. RHOMAMUDA. Yang mau silaturahim berteman di Pacepook. Silakan di add Roma Muda. Ini ulah. Ini sukahin kan apa. Nama ini asalnya sebutan dari jamaah Tangerang, sering ceramah ke Tangerang, Roma Muda. Akhirnya saya malu, saya datang menghadap ke Ayah Haji Roma Irama dan beliau memberikan tanggapan yang baik. Kata beliau, selama itu untuk dakwah, saya ridho, saya ikhlas kamu pakai nama saya. Jadi geus legal, mata rada mahal dikitu. Jadi legalitasnya sudah jelas. Pamdita sekolah, kamu hafal berapa lah?
lahir apa? Berapa? 800. Masya Allah. Oke. Okay. 800 lagu saya hafal, insya Allah. Tukur duitnya salah, Lila. Itu pokoknya. Dah gampang lagu-lagu Pak Haji mah gampang. Kalau mau naik jelema tengah penting jangan sare, nang judulnya. Begadang. Ya, benar. Cerdas. Anu kalau main gaple. Ayo nu mau tangkal jauh. Mau. Si bingung. Aya lagu nu ieu teh. Terajana. Jangan ditebang. Jangan ditebak itu salah bisa orang. Ini lagu nanti. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur karena zaman kini sudah edan jujur tidak makan. Jangan ditebak. Jangan ditebak itu salah bisa orang. Banyak yang bilang, ah kenapa gak ikut audisi KDI, ah sanggup lebih kita jadi artis mah, ah gitu kan, terkenalnya sebentar, ciup rame Siti KDI langit, ciup Najar KDI langit, ciup langit, tapi silaturahim begini, ngonah, gak perlu pakai manajemen, datang, daang bebas, minta udut bebas. Aduh, sabar mas. Yang mau bersilaturahim, gak usah ke Parung Kuda, gak usah ke Sukabumi jauh, bisa via WA, hubungi Kang Opan atau di Pacebook Roma Muda. Ini Facebook resmi saya. Banyak yang pakai Roma Muda, manajemen yang lain. Kalau yang ini resmi, fotonya tinggal nyinyir kalau ini. Padahal tahun 2005 genuk gitu. Ya genuk, ya bodoh. Ya jujur weh. Dan saat ini makin tuh ngelogat. Padahal ini masuk ke jero. Ngedara. Berasa ngedara beri. Ngedara beri jadi berah. Ilmu mah tuh berat. Tuh. Gitu. Mudah-mudahan bisa loleh. Dua. Lamun budak ayang soleh. Coba lamun orok. Mun budak nama si orok. Ya ayah nunggu bayi itu. Mana? Mau imam bayi naon imam? Bayi tabung. Bayi ngeletik. Coba kalau masih bayi, bawa ke rumah ustad, ke rumah kiai, ke rumah abah, ke rumah habib kalau ada. Di tahnik. Jadi di tahnik itu begini, ibu abah datang ke kiai, orang mau bawa, bawa korma hiji. Daerah mah. Itu 2 kilo itu. Mungkin itu hiji, itu di beweng, di gayem sampai halus, udah halus nanti dimasukin ke paham bayi, itu namanya ditahni, dimakan sama bayi, jadi bil barakah, cerdasna, solehna, bakerna, ilmuna gitu. Lamun geus gede kieu, tah maleke pasti protes, geuleuh nikah. Kesageng kieu mah tong ditahnik, coba dirukiah. Lamun mamah boga budak di imah salat hese, ngaji, belajar ka masjid, dititah. Kan budak aya mah kitu. Neng ka warung. Bentar atuh mah lagi sibuk juga, enggak boleh. Wala taqullah ma'up wala tanah rumah wa qullah ma qaulan kariba. Jangan berkata ah ketika diperintah oleh orang tua. Lamun dititah ku emak tong harareh. Teteh ka warung. Oke. Berempeng ini. Jadi titah mun naon mulai naon mah. Tapi ka warung Pak, kok eta di mana teh? Tapi tanya heula. Mama meser naon? Gitu. Ya, coba di rukiah. Di rukiah teh gimana sih? Dikebukan. Nah. Datang ka kiai mawa cai. Kiai pang doakeun jang anak abdi si Sinta jadi umur nate 56 tahun wah itu mesti kudu doakeun lagi belajar supaya dia gak main game terus supaya gak tiktokan terus. Nah, hati-hati pembodohan masa kini kau nempok kamera. Boleh, saya enggak mengharapkan tiktokan, silakan saja, itu hak Anda. Tapi gunakan dengan baik. Baik, tiktok karena sholawat, ke, atau ceramah, ke, atau
naon kiat-kiat cara membuat bolu waduk yang bermanfaat dan budak kita nempokin bujur pan aingin nempokin gitu mah ayang Ustaz juga manusia butuh cinta. Aduh nges nempokin gitu mah orang geser masalah tadi tempoh haram ngetah. Coba jangan ngajak-ajakin coba. Jangan ngajak-ajakin. Sih dengar lu gelis mah. Bisa cantik, wow gitu kalau video. Coba mulai indah-indah wanita yuk lah. Ya sayang ya, wanita itu terhormat, wanita itu mahal, wanita itu mulia, mahal awe mah mata dibungkus oke. Sok abdi sare di dieu jeung Kang Opan jeung Pak Kadus jeung Pak RW sare di dieu jadi masalah moal. Moal lagi mah barang murah rongsokan. Teu ngaruh lagi mah. Sok awewe. Geulis gede. Wow. Sare di dieu. Rame juga siana sok. Allah sudah memuliakan kaum wanita. Nabi sudah memuliakan kaum wanita. Jangan kau hinakan dirimu di hadapan manusia. Sungguh wanita adalah terhormat. Wanita adalah mulia. Tak datang ke kiai-kiai, nanti cai. Tak, isi batik. Ia ayah cai rukiah. Ia cai adawa produk Roma Muda ke corona kemari mah. Kan kemari lockdownnya 2 tahun proyek eueuh maot eueuh kumaha aing teh akhirnya saya bisnis mah loncat jadi bisnis dealer mobil ya alhamdulillah efek corona teh gitu anu teu boga pagawean jadi loba ibu-ibu jadi pintar main di online gara-gara corona pintar jualan bantu suami minggu ka hiji jual kulkas minggu ka dua jual TV beak kabeh barang. Jadi ada loncat karena dealer mobil, jual beli mobil. Ya, alhamdulillah, guna ganti mobil. Batur-batur oge. Dibalkan juga di tiap malam sama anak santri, dan kita berdoa aja. Biar dijauhkan dari penyakit. Nah, jadilah adawa ini air sholawat. Dihususkan untuk anak supaya cerdas, pinter, bager, nurut, kainung bapak. Otaknya diberikan keleluasaan untuk menyerap ilmu. Ini sudah dibacakan rotib, sudah dibacakan manakib. Insya Allah yang punya penyakit asal lain penyakit mulut, insya Allah asal penyakit yang non medis, insya Allah sembuh. Ini sudah penuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran dengan sholawat. Sengaja dibawa ke sini tujuannya saya sedekah di jamaah, sedekah air ini jamaah sedekah 10.000 per botol jeung tutup-tutupna duitnya untuk bangunan pondok pesantren yatim piatu. Jadi AA punya program bikin pondok yatim piatu khusus untuk yatim. Yang mau mondok boleh nanti ikut dibawa ke sana. Kok mau ngindung nang warakeun emang di teang kan ya. Khusus pondok pesantren yatim, mohon doanya biar segera selesai. Nah, itu airnya ada, yang mau silahkan. Harganya 10.000 per botol. Niatnya jangan beli. Bismillah, saya niat sedekah untuk pesantren dan AA sudah niat sedekah untuk jamaah di daerah Rukiah. Mun aja ke Sukabumi moal mah duit 500.000. Tah gitu. Nyawer alhamdulillahirabbil alamin. Oh, moal mangga 100.000. Alhamdulillah. Duh. Mah. Nah, baik sambil bersolawat nanti tutupnya di pijet. Dibuka jangan dipijet. Nanti tutupnya dibuka, oke? Okay? Siap? Loboga masalah sing beres masalahna. Hujan boga bumi sing enggal gaduh bumi. Hujan gaduh bumi sing gaduh mobil.